Ya, 24-17 set point. Farhan Halim, sebuah jump serve. Ras, receive serve yang cukup baik. Dan sebuah blok yang cukup baik tadi mengantisipasi sebuah spike yang dilepaskan oleh Sandi Akbar. Cukup sempurna dilakukan oleh Fikri Mustafa Kamal. Membuat keunggulan berhasil didapatkan oleh Jakarta Pertamina Pertamax. Jump serve kembali akan dilakukan. Oh, kita lihat kembali. Cukup merepotkan bagaimana sebuah jump serve yang berubah menjadi serangan. Menjadi keuntungan untuk Jakarta Pertamina pertama. Serangan kembali dan sebuah back attack tadi Farhan Halim. Oh, masih bisa diangkat tadi oleh Bastian Tamtomo. Free ball kembali untuk Jakarta Pertamina pertama. Farhan Halim! Yeay! Baik sekali kita lihat. Kembali Farhan Halim. Luar biasa, mampu kembali memberikan sebuah poin untuk Jakarta. Kembali sebuah jump serve. Kesempatan untuk menjauh, gagal. Kedudukan menjadi sama kuat. 21-21. Ada apa dengan Palembang Bang Sumsel Babel? Ya. Sebuah kesalahan saja terjadi ini akan merubah keadaan. Ya,